Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ini insya-Allah untuk menyambung tajuk pengajian kita berkenaan dengan fiqh ringkas dua skop Quran dan Sunnah, mana kita sudah masuk pada tajuk Kitabul Mawarith, ya, kitab Mawarith atau Faraid, wasiat dan juga pembebasan hamba. Baru itu kita bincangkan dalam pembincangan kita berkenaan sebelum bincang tentang tajuk faraid, kita kata ada tiga bab awal. Terutama tindakan seorang yang sakit. Orang yang sakit tu kita bahaskan berkenaan kata-kata dia atau ucapan dia. Kalau dia sakit kematian, sakit yang bawa pada kematian, sebenarnya ucapan dia tak berjalan semua, akan dikira dan juga diperhatikan. Sebab kadang-kadang mungkin tak sedar, dia tak sedar, dia tak berapa waras ketika itu, maka tak dijalan dengan semua kata-kata dia. Itu pembahasan berkenaan dengan ada disebut tentang cerai orang yang sakit nak mati. Demikian juga wasiat yang dibuat oleh orang yang nak mati macam mana, okay? Kemudian kita bincang berkenaan wasiat, okay? Kita bahaskan berkenaan wasiat ni sebenarnya bukan hanya bab harta, tapi kita bahaskan tentang wasiat ni bahawa orang tu boleh untuk diberikan harta dia ketika dia nak mati. 1/3 daripada harta tersebut boleh dibahagikan kepada mana-mana tempat dia nak. Tak kira bahagian apa sekalipun boleh diwasiatkan. Okey. Kemudian yang ketiga, itu yang sepatutnya kita habiskan, itu adalah berkenaan dengan pembebasan hamba. So kita sebut dari tu waktu penjelasan, pasal kita dah skip terlepas bulan untuk kelas. Jadi saya kena recap balik. Yang mana kita kata dalam tajuk tersebut, kita kata dalam Islam perhambaan itu sebenarnya berlaku apabila ada peperangan. Sering orang salah faham kan bila sebut Islam ada perhambaan, hukum itu masih berjalan dalam Islam. Sampai sekarang dalam Quran, dalam hadis Nabi pun masih lagi, kita kalau berlaku kita akan amalkan. Itu perhambaan dalam Islam berlaku bila ada peperangan. Bila tawanan perang itu ditawan, kerajaan ada pilihan untuk pertama bunuh saja tawanan tersebut, atau bebaskan dengan bayaran, bebas secara percuma, atau jadikan hamba. Dan maka sebenarnya menjadikan mereka sebagai hamba untuk tinggal dalam rumah orang Islam, dia adalah salah satu jalan dakwah. Dan sebenarnya dah sejarah kita sebutkan dulu bahawa ramai di kalangan para tabi'in, contohnya macam sebut nama Hasan al-Basri, Atha' bin Abi Rabah, kan? Mereka ni adalah sebenarnya anak keturunan hamba yang dalam tinggal dalam rumah keluarga keluarga para sahabat. So mereka membesar dan menjadi orang yang membantu Islam, bahkan menjadi rujukan Islam, ulama Islam. Hasan al-Basri kita dengar nama dia kan, tapi mak bapak dia adalah hamba yang asalnya tinggal dalam rumah Ummu Salamah. Atha' bin Rabah, bapak dia juga hamba, mak bapak dia hamba, tinggal dalam keluarga Islam, tapi membesar, dia masuk Islam kemudian dia membesar dalam keluarga Islam. So sebenarnya ini tujuan asal perhambaan tadi. Cuma kita sebutkan itu dan tajuk perhambaan tersebut, walaupun berlaku ada perhambaan, tapi Allah SWT memberikan kepada kita ruang untuk kita membebaskan hamba-hamba tersebut. Pembebasan hamba itu kita kata adalah disyariatkan. Memang tuan hamba tadi boleh dengan lafaz dia bebaskan hamba dia. Aku bebaskan kau. Dia ada dua lah. Sama ada lafaz yang soreh, bebaskan, ataupun lafaz yang kinayah, lafaz yang kiasan. Yang ini dikata macam pergilah, engkau bebas, engkau, aku tak ada apa, tak ada kuasa atas engkau lagi. Kalau diniatkan oleh tuan dia, maka memang dia akan menjadi terbebas dengan kata-kata tuan tersebut. Diniatkan, dia terbebas. Bila terbebas, maka yang hilang hamba dari Islam ni, dia yang kita bincangkan itu,
dia punya tajuk hanyalah dia hilang hak untuk berpilihan. Apa-apa nak buat kentai tuan dia. Tuan dia kata okey, dia boleh buat. Tuan dia kata okey, dia tak boleh buat. Dia jadi macam anak kita yang bawah umur. Kalau kita kat Malaysia sekarang ni, anak baru 18 tahun. Apa dia nak buat? Pasport, mak bapak tak tanda tangan, tak boleh. Dia nak kenaikan kapal terbang, musafir, tak ada surat mak bapak, tak boleh. Banyak orang tak tahu benda ni sebenarnya. Dia memang kita kata, jadi hamba tu dia macam anak kita. Apa kita makan, dia makan. Apa kita pakai, dia pakai. Hatta sampai peringkat di mana kalau dia nak kahwin pun, kita kena kahwinkan. Maka Allah tak sebut dalam surah An-Nur, wa'ankihul ayyam minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu dan hamba-hamba kamu lelaki dan hamba-hamba kamu yang wanita yang soleh. Yang soleh di kalangan hamba lelaki kamu, hamba wanita kamu. Maka Allah kata nikahkan mereka. Nikahkanlah mereka. Iyakunu fuqara'an, mereka itu fakir. Yughnihum min fadlihi, Allah akan kayakan mereka daripada kelebihannya. Ini antara para ulama kata perkahwinan itulah di antara satu jalan rezeki. Bila ada perkahwinan akan ada pembukaan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi kalau kat situ kita faham bahawa hamba tu nak kahwin pun tuan dia kena kahwinkan. Itulah sudut yang kena jaga betul. Dan last kali kita bincang hari tu antara benda kita sebut last kali kita kata itu adalah berkenaan dengan hamba tadi kalau sekiranya tuan dia pukul dia, tuan dia pukul dia, maka dia boleh terbebas. Yang keempat last kali kita bincang itu, man daraba abdahu zulman, siapa yang pukul hamba dia secara zalim atau pukulan yang mencederakan, atau dia cacatkan hamba dia, potong telinga ke, kelam muka ke dan sebagainya, atau rosakkan hamba berkenaan atau potong anggota tubuh badan dia dan sebagainya, maka dia hamba tadi dia akan dibebaskan. Akan dibebaskan. Kerana sabda baginda SAW, man darba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi, barang siapa yang memukul hamba miliknya, hamba miliknya yang dengan hukuman yang dia tak buat kesalahan tapi tuan dia pukul dia, aula tamau tu dilempang muka muka hamba tersebut, fa inna kafaratahu, maka sungguhnya kafarah untuk perbuatan dipukul hamba tersebut adalah ayyuhtiqahu, dia kena bebaskan hamba berkenaan. Ni kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bila hamba perempuan dia dan perempuan jaga kambing, tahu macam mana hamba tersebut terlepas kambing ni makan dia segala. Dia dapat tahu dia lempang. Lepas dia lempang dia rasa bersalah jumpa Nabi. Nabi kata bawa datang sini. Jadi bila dalam perbualan tersebut, Nabi kata pada hamba wanita berkenaan, aina Allah, Allah di mana? Perempuan tu kata fis sama. Man ana, aku siapa? Anta Rasulullah. Maka Nabi kata dengan Muawiyah bin Hakam As-Sulami, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah. Atikha fa innaha mu'minah. Jadi kisah tersebut sebenarnya yang orang lupakan tajuk adalah berkenaan dengan hukuman ke atas tuan pemilik hamba yang pukul hamba dia. Lempang muka, kena bebas. Ini antara peraturan yang kena inilah. Adapun kalau sekiranya apa yang terjadi daripada itu dengan pukulan yang ringan yang bukan bentuk yang mencederakan dan sebagainya di atas jalan untuk mengajar, maka tidak ada apa-apa. Baik. Okay, malam ni kita akan sambung Persoalan keempat. Jadi kalau hamba tadi dibebaskan oleh tuan dia dengan kata-kata direct, itu tak ada masalah. Kita kata benda tu sah dan valid dalam Islam. Dan bahkan memang dalam Islam banyak perkara-perkara yang kalau kita buat kesalahan tadi, hukuman dia kita kena bebas hamba. Contoh, kalau orang tersebut bersumpah dengan nama Allah untuk buat satu perkara, kemudian dia langgar sumpah tersebut, maka kafarah dia antara satu dan antara tiga, bebas hamba atau beri makan atau pakaian seorang fakir miskin atau puasa tiga hari itu tiga, salah satu dan tiga. Kalau orang tu bersumpah di siang hari Ramadan, maka dia kena bebaskan hamba atau puasa dua bulan berturut-turut atau beri makan dengan orang fakir miskin. Kalau orang lelaki itu dia zihar bini, dia kata dengan bini dia, awak punya badan macam badan mak saya. Dia cakap macam tu, maka dia tak boleh sentuh bini dia. Kalau dia nak patah balik daripada perkara tadi, dia kena A, bebas hamba atau beri makan ataupun dia puasa 2 bulan berturut-turut ataupun dia beri makan dengan orang fakir miskin.
Banyak benda dalam Islam ni diletakkan bebas hamba tu sebagai cara untuk kita tebus dosa kita. Dosa kita ditebus dengan bebas hamba. Maksudnya nak tak nak, kesalahan tersebut dalam kehidupan harian akan terjadi. Orang bersumpah dengan nama Allah, lepas tu terlanggar sumpah. So dia memang kena tebus sumpah dia. So tebusan sumpah tadi berlaku dengan bebas hamba. Walaupun Islam suruh hamba tadi tinggal dalam rumah tadi, tapi Islam buka pintu untuk mereka dibebaskan. Jadi pembebasan tersebut memang tuan tu sendiri kena cakap pada hamba dia, aku bebaskan kau. Habis. Okay. Sekarang ni kita akan masuk ada dua lagi bentuk. Dia kata persoalan keempat, at-tadbir. Tadbir atau ataupun mudabbar. Okay, apa itu tadbir? Dia kata at-tadbiru huwa ta'liqu raqiqi bi mauti sayyidihi. Perbuatan tadbir ni adalah kita menggantungkan pembebasan hamba dengan kematian tuan dia. Mana tuan tu kata, kalau aku mati kau bebas. So automatik ketika itu hamba berkenaan, dia tunggu je tuan dia mati, dia bebas. Dia tak perlu bayar, dia tak perlu beli sendiri-sendiri, dia memang akan tunggu dan dia bebas. Dia bagi tadbir. Maksud dia, kata ilmah tu kata dabarah, duburun, maksud dia apa berlaku lepas kematian tuan. Mana pembebasan tu berlaku dengan kematian tuan hamba berkenaan. Dikatakan dekat sini dalam bahasa Arab, dabbar rajulu abdahu tadbira, telah memberikan peletakan penamat. Kata tamat seorang lelaki pada hambanya dengan satu ucapan tamat, maksud dia kalau aku mati engkau terlepas. Idza ataqahu ba'da mautihi, bila dia bebaskan hambanya lepas kematiannya. Dia kata kalau aku mati engkau bebas. Kalau tuan tak cakap macam tu, hamba tu nanti akan diwarisi oleh anak-anak dia. Hamba tadi kekal sebagai objek. Walaupun dia manusia, dia kekal sebagai objek, akan diwarisi. Itu yang kita bincangkan hari tu, berkenaan dengan kalau hamba tu dimiliki oleh tiga orang. Bapa tu mati, ada tinggalkan anak, tiga orang anak mewarisi hamba tersebut. Seorang bebaskan. Dan seorang bebaskan, maka hamba tadi ada benda usaha lagi dua bahagian. Dia tak kekal sebagai hamba dah. Mana boleh yang seorang tu bebaskan ikut habuan dia. Dia kata aku bebaskan hak aku. So dia automatik hamba tadi tak dimiliki oleh sesiapa lagi. Tapi dia kena bayar pada dua orang lagi tuan dia. Ini kalau dia kata kes pasal, kalau tak dicakap oleh pemilik hamba tadi tentang bebaskan hamba kalau dia mati, maka memang hamba tu akan jadi pewarisan, diwarisi. Jadi diwarisi. Ini kalau kita tengok macam di Yaman, saya tengok benda ni ada lagi lah. Benda tu dia macam ni. Kan zaman dulu bila tentera Abrahah masuk ke Yaman, kemudian bila mereka kalah perang, mereka diusir daripada Yaman, siapa yang tertinggal ditahan di Yaman tu jadi macam jadi kekal hamba. Dia bukan zaman Nabi, sebelum zaman Nabi lagi. Mereka kekal sebagai hamba. Maka benda ni kalau kita tengok zaman apa, zaman Osmaniyah Turki pun masih ada lagi hamba-hamba warisan. Kalau tuan ingat dulu dulu ada ceritakan berkenaan dengan penjaga kubur Nabi SAW, orang yang telah dipotong kemaluan, jadi dia macam janggut pun tak ada, misai pun tak ada. Ini dia memang dia jadi hamba tu warisan keturunan dia, diwarisi dia tu daripada bapa kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, keterusan macam tu. Tapi benda-benda ni macam kita kata, kalau tuan tu kata pada hamba tadi aku mati kau bebas, anak-anak tak boleh warisi. Ataupun dikatakan sepertiga daripada bahagian dia lepas. Sepertiga daripada, kalau dia tu nilai dia tu kecil, tak mencecah sepertiga keseluruhan harta si mati, maka dia akan bebas. Dan kalau dia kata nilai dia lebih, mana si mati tu ada dia je sebagai harta, maka kat situ dia boleh lepas sepertiga je nilai. Dua per tiga lagi akan kembali pada waris. Waris boleh tuntut. So dia kena usahakan lagi dua bahagian. Okay, ala kuliah dia kata kat sini, dia kata kat sini dia mudabbar. Okay, maksud dia kata kalau sekiranya orang tersebut kata a'taqahu an duburin, maknanya dia lepaskan hamba tadi, bebaskan hamba tadi, dia tu lepas kematian, lepas dia dah tak ada, dia bebaskan. So dia panggil sebagai hamba mudabbar. Wal mudabbaru huwal abdul ladhi hasala lahu tadbir. Mudabbar ni adalah hamba yang terhasil untuk dia urusan tadbir tadi. Maksudnya dibenarkan dia untuk
bebas lepas tuan dia mati. Dinamakan demikian kerana dia, kerana semuanya pembebasan dia dijadikan dengan apa? Penamat atau selepas kehidupan tuan dia. Ni nyawa tuan dia, lepas nyawa tuan dia, dia bebas. Okey. Maka kematian itu menjadi ada menjadi penamat ataupun pengakhiran bagi kehidupan, ya. Kematian itu bagi tuan dia tadi permulaan bagi kehidupan dia. Tuan dia mati, dia merdeka. Macam tu, ya. Kedua, hukumnya dan dalil untuk itu. Takbir ni ataupun urusan untuk membebaskan hamba dengan kematian adalah diharuskan dan dia sahih dengan kesepakatan para ulama. Dan asal pada perkara ini adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata anna rajulan min al-ansar, bahawa seorang lelaki di kalangan ansar, dia apa, dia kata ataqa ghulaman lahu an duburin, dia bebaskan hamba milik dia, hamba milik dia dengan kematian. Maksudnya kalau dia mati, hamba tu bebas. Dia cakap kalau aku mati, hamba ni bebas. Dia cakap macam tu. Lalu dia kata lam yakun lahu malun ghairu, dan dia pula tak ada harta kecuali hamba tadi. Hamba tu adalah harta yang dia ada. Jadi benda ni akan complicated lepas kematian. Sebab hamba tadi takkan bebas total. Dia akan bebas 1/3 sahaja. Sebab nilai apa yang seorang kata kalau aku mati, macam sebab kita bincang buat wasiat. Wasiat tak boleh jalan semua. Di negara barat, dia wasiat jalan semua. Ada orang wasiatkan harta kepada kucing, kepada anjing, jalan. Dalam agama Islam, tak jalan macam tu. Apa-apa diwasiatkan oleh seorang, kalau dia kata, kalau saya mati, gini, harta saya, tengok nilai itu 1/3 ke tidak. Kalau 1/3 ke bawah, jalan. Kalau dia kata, saya mati nanti tanah saya kat sini nak bagi dekat orang sekian-sekian. Saya nak bagi pada masjid. Kalau tanah tu nilai harta dia, tanah tadi bukan mencecah sepertiga, lebih sepertiga, jalan. Tapi kalau harta tu, tanah tadi adalah segala harta yang dimiliki, maka sepertiga saja berjalan. Dua lagi tunggu waris. Kalau waris setuju, jalan. Waris tak setuju, maka tak boleh. Sepertiga saja akan jalan. Ni kaedah tu, lepas tu kena jaga-jaga sikit. Kita sebut dari tu, kalau orang tu kata kalau saya mati, habis. Itu pergi wasiat. Jangan sebut kalau saya mati sekian. Kalau hibah, hibah. Dia bagi saya, kita bagi, saya bagi awak pen saya. Macam macam tu. Jangan, kalau saya mati, pen dia milik awak. Itu masalah. Jadi wasiat. Jangan sebut kalau saya mati. Ya, pasal kalau kita memang nak bagi dia, jangan sebut kalimah saya kalau saya mati. Kalau dia kata kita letak kalau saya mati boleh jadi, then hanya 1/3 akan jalan. Kalau kita punya harta benda yang ada, kalau benda kita bagi dia tadi tak cecah 1/3, tak apa, jalan. Tapi kalau mencecah lebih 1/3 nilai, maka tak boleh. Sebab tu bila orang ni kata, hamba tu engkau bebas kalau aku mati, kena tengok keadaan. Jadi lelaki ni, zaman Nabi SAW hidup dulu, ada seorang lelaki, dia bebaskan hamba dia dengan kematian dia. Dia kata kalau aku mati, engkau bebas. Dan dia pula tak ada harta kecuali hamba tersebut. Maka, فَبَلَغَ ذَلِكَ Nabi SAW, maka sampai cerita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata apa? Faqala, maka Nabi kata may yashtarihi minni, siapa nak beli hamba tu daripada aku? Nabi nak tolong bayar siap-siap supaya hamba tu bebas. Sebab kalau tunggu mati, ulang balik, dia punya nilai hanya 1/3 jalan. Berkebetulan orang tu yang bebaskan tadi, itu je harta dia ada. Jadi tak boleh bagi, tak boleh bebas total. So kalau bebas pun terbebas 1/3 je. Maka Nabi kata, siapa nak beli hamba ni daripada aku? Lalu dia kata, fashtarahu Nu'aim bin Abdullah radhiyallahu anhu, telah membeli hamba berkenaan Nu'aim bin Abdullah radhiyallahu anhu bi 800 dirham, dengan 800 dirham. 800 dirham beli, eh. Bukan murah lah. Fadafa'aha ilahi, lalu baginda serahkan dia kepada tuan dia. Bebaskan terus. So, kita memang tajuk ni, bila kita jumpa orang nak dibebaskan, digalakkan kita untuk bebaskan hamba tadi. Dan kita pernah ceritakan dulu, Nabi SAW, baginda punya harta, banyak dihabiskan dalam pembebasan hamba. Sebab kalau kita ingat balik, Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi adalah orang paling kaya di, antara wanita kaya di Mekah. Tapi bila Nabi berpindah ke Madinah, kalau kita perasan kisah sirah, Nabi tak ada harta.
Bahkan ketika Nabi wafat, baju besi Nabi tergadai pada seorang Yahudi kerana tepung barli yang Nabi ambil. Nabi ambil tepung barli dari Yahudi tersebut. Maka Nabi tinggalkan baju besi, tunggu nak bayar balik. Belum sempat bayar balik, Nabi wafat. Nabi tinggalkan collateral. Kalau aku mati ke apa, dia jadi dapat kat orang tu, baju besi tadi. So Nabi tak ada pun harta. Kalau kita duit banyak, mati kita ada duit EPF lah, duit apa. Nabi SAW mati tak ada. Dia pergi balik, kan Khadijah dulu kaya. Mana pergi harta berkenaan? Harta tersebut habis dalam membeli hamba, bebas hamba. Beli hamba, bebas hamba. Itu yang Nabi SAW gunakan harta-harta tersebut. Ini di antara perkara yang kita kena faham. Sebab tu banyak kita kata kalau kita ikut yang nama, Nabi sebut tentang orang-orang buah yang dibebaskan oleh baginda. Nama dia akan ada Maula Rasulillah. Thauban Maula Rasulillah. Thauban Maula Rasulullah, orang bebasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beli dia, dia bebaskan dia. Ini perbuatan Nabi SAW untuk mereka. Okey, baik. Jadi, okey, ketiga, min ahkam al-mudabbar, di antara hukum-hukum orang hamba yang diberikan kebebasan dengan kematian tuan dia. Dia kata harus untuk penjualan. Bismillah. Harus untuk penjualan hamba yang telah diberikan hak untuk bebas dengan kematian secara mutlak. Kan dibolehkan oleh sebahagian ahli ilmu penjualannya secara mutlak kerana keperluan dan sebagainya. Kerana apa yang hadis berlaku pada hadis Jabir bin Abdullah. Sebab hamba tu tadi sebenarnya tuan dia dah kata, aku mati kau bebas. Tapi Nabi telah beli hamba tadi sebelum daripada pembebasan berlaku. Lepas tu Nabi lepaskan dia. Dia itu menunjukkan bahawa pembelian hamba yang telah diberikan oleh tuan dia bebas dengan kematian masih boleh dibeli oleh orang lain untuk masalah atau keperluan. Macam tadi Nabi beli untuk bebaskan. Ya? Atau kalau tuan tu rasa tak ada duit nak jual, maka tak ada masalah. Okay, itu perbezaan dia. Baik. Kemudian hamba yang mudabbar ni, hamba yang diberikan kebebasan kematian tuan, dia akan bebas daripada sepertiga harta. Yang ini tuan dia. Bukan daripada kesemua harta. Sepertiga saja nilai. Kerana hukum ni adalah hukum wasiat. Hukum kata-kata tuan dia kepada dia, kalau aku mati kau bebas. Maka hukum itu adalah hukum apa? Hukum wasiat. Dan kedua-duanya, tadbir ni dan juga wasiat ni, tidak terlaksana mereka setelah kematian. Dia cakap dah, kalau aku mati, dia masalah. Ingat jangan buat ayat tu. Bagi pada anak harta ke, saya abah nak bagi kau kalau abah mati. Habis. Itu wasiat. Kalau dia buat macam tu, maka adik-beradik lain ada hak untuk tuntut. Kalau hibah, abah bagi kau benda ni. Tapi kerana takut juga mak bapak nak buat macam tu. Sebab bagi-bagi nanti kan anak pergi jual. Yang halau mak bapak pun ada daripada rumah. Tanggang urung kedua satu kan. Mak bapak bagi dia rumah untuk dia. Dan sekali mak bapak dia halau daripada rumah tu. Itu ada juga. Kisah benar berlaku. Tapi kerana mujur lah mak bapak tu ketika bayar tu dan simpan rekod. So dia bawa kes ke mahkamah, menang. Kalau tidak, hilang macam tu je. Banyak ibu bapa sekarang kadang nak bagi pada anak, takut anak jual. Memang anak-anak dia pun kadang tak fikir panjang, dia nak jual, dia kerja dia. Nampak benda baru kan, jual-jual beli telefon. Jual tanah mak bapak beli telefon, tak masalah. Handphone baru. Ni benda-benda zaman sekarang ni, benda yang apa, kekal, dengan benda yang tak kekal nilai, orang tak reti nak guna. Dia tanah akan naik harga. Handphone beli hari ni, besok jatuh harga. Kereta macam tu juga. Banyak orang kena habiskan kepada benda yang tak kekal nilai, rugi. Tapi mak bapak akan jadi rasa bimbang lah. Tapi sebenarnya kalau ingatkan, saya ingatkan balik, kalau beri apa-apa hibah-hibah. Jangan kaitkan dengan kalau abah mati. Kalau mak mati nanti, jangan cakap macam tu. Cakap, jalan. Kalau bukan waris, boleh. Kalau waris, tak jalan sebab tak ada wasiat untuk waris. Tak ada wasiat untuk waris. Dan kemudian kalau nak berjalan juga, kena tunggu daripada
keizinan semua waris yang lain. Semua ni akan complicated. Bagi siap-siap, settle. Tak ada masalah. Okay, baik. Jadi sebab tu jaga-jaga ayat kita cakap. Okay. Dia kata dan harus untuk tuan, tuan bagi hamba tadi, dia hadiahkan terus pada hamba dia. Contoh katakan dia kata, dapat nilai ke sekian-sekian, dia kata okeylah bebas, bebas kalau aku mati. Lepas tu dia kata apalah, aku lepaskan kau. Aku hadiah pada kau nilai. Tak ada masalah juga. Kerana hibah ni macam jual beli lah kita, let go. Hak kita, itu hak kita. Tak ada masalah. Kita nak lepaskan hak tadi, pun tak ada masalah. Itu penting, kita kena ingat. Baik. Dan harus juga untuk tuan, tuan hamba, membuat persetubuhan dengan hamba perempuannya yang diberikan hukum kalau mati bebas. Okey, ini satu benda yang kena ingat. Dalam bab berkenaan hamba-hamba, hamba-hamba yang dimiliki oleh seseorang, dia macam boleh jadi macam isteri. Kalau dia tak berkahwin, dia boleh digunakan oleh tuan dia macam isteri. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-6. Allah Ta'ala katakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun," dan mereka yang kepada terhadap kemaluan mereka, itu nafsu syahwat mereka, mereka jaga, "illa ala azwajihim," kepada isteri-isteri mereka, "aw ma malakat aymanuhum," atau apa dimiliki oleh tangan-tangan mereka. Ini hamba-hamba milikan mereka. Mana either isteri ataupun hamba milikan. Maka orang yang macam ni, dia lepaskan nafsu syahwat dia kepada dua sumber tadi, maka fa'innahu ghayru malumi, dia tak ada tercela. Jadi memang dalam konteks ni memang kena faham bahawa hamba wanita boleh jadikan sebagai seperti isteri. Kalau hamba tu mengandung, maka anak tu akan dibin pada bapa. Tapi wanita tadi, hamba tadi tak boleh dijual. Mati tuan, dia merdeka. Ini macam salah seorang hamba Nabi SAW, ibu kepada anak Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Nabi tak kahwin dengan dia. Nabi pegang dia sebagai hamba. Anak dia, Ibrahim, yang lahir, anak Nabi yang terakhir lahir, Ibrahim, mati kecil. Ibrahim tu, dia bin Muhammad. Dia memang balik kepada Nabi. Cuma mak dia tadi tak dibebaskan, tak dijadikan sebagai isteri. Tapi bila Nabi wafat, dia merdeka secara automatik. Ini kedudukan hamba, dia panggil ummu walad. Ummu walad, ibu kepada anak. Jadi sebenarnya dalam Islam, dua tempat dia. Lain daripada tu, tidak boleh. Untuk lelaki, dua tu je. Kalau hamba lelaki, perempuan tak boleh guna macam suami. Kalau hamba lelaki, perempuan tak boleh kata, ni hamba saya, bebaskan apa ni, kena bebaskan kahwin, nikah, jadi suami. Tapi ada pun kalau untuk lelaki kepada wanita, ya, hamba wanita tadi, dia tidak ada halangan untuk lelaki tersebut gunakan macam isteri. Tapi cuma dia punya posisi tadi, tak jadi isteri, betul. Dia tunggu kalau mengandung, dapat anak, dia dapat keistimewaan, boleh bebas tanpa sebarang apa-apa. Memang suami tu mati, apa tuan dia mati je dia bebas. Tapi dia bukan status sebagai isteri. Tak mewarisi harta. Dia beza, eh? Kalau isteri, dia warisi harta. Isteri seorang itu akan warisi harta. Hamba yang dimiliki tak mewarisi harta dia. Hamba dimiliki takkan mewarisi harta tuan dia. Okay. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-6, "illa ala azwajihim," kecuali pada isteri-isteri mereka, "aw ma malakat aymanuhum," atau apa dimiliki oleh tangan-tangan mereka, itu hamba-hamba milikan mereka. "Fa innahu ghayru malumin," maka sesungguhnya mereka takkan tercela dengan sebab itu. Mana kalau lain dari itu, dia dihalakan nafsu seksual tadi, nescaya ia dikira sebagai haram. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menggunakan ayat ini sebagai dalil kepada martubasi atau onani adalah haram. Sebab dia bukan isteri, bukan hamba. Lain dari itu semuanya haram. So, Imam Syafi'i gunakan ayat ini untuk haramkan onani. Baik. Persoalan yang kelima, okay, itu hamba yang mudabbar. So hamba yang bebas dengan sebab kita mati. Baik. Seterusnya persoalan kelima, al-mukatab. Hamba yang dipanggil mukatab. Mukatab ni takrif dia. Al-kitabatu wal mukatabatu lughatan, kitabah atau mukatabah dari segi bahasa diambil daripada perkataan katabah.
yang maksud maksud dia aujaba mewajibkan atau alzama memestikan. Dari segi syarak, ia adalah pembebasan hamba dirinya daripada tuannya dengan harta yang menjadi bawah tanggungan dia, yang dia mesti tunaikan dengan pada masa yang berikutnya. Contoh macam dia kata dengan tuan dia, kalau saya bayar sekian-sekian banyak, tuan bebaskan saya. Dan tuan tu kata, aku terima. Dia kata aku terima, dan hamba tu diberikan tempoh untuk bayar pada tuan dia nilai tersebut. Kalau ikut dalam sejarah Islam, antara hamba yang diberikan peluang sedemikian bebaskan diri adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, dia bila dia jadi hamba kepada ada Yahudi, seorang Yahudi di Madinah. So jadi Yahudi itu pinjamkan dia Salman kepada anak saudara dia, panjat pokok tamar dan sebagainya lah. Salman Al-Farisi dia memang dia asal orang Parsi, masuk Kristian, pergi ke Syam. Kemudian lepas di Syam, dia duduk dengan padri pertama, jahat, curi harta orang. Bila orang tu mati, orang puji-puji, dia kata orang ni jahat. Dia kata sebab apa cakap itu, dia buka bawah gereja tengok harta banyak. Jadi orang ramai pun campak mayat kawan tu kat luar, rejam dengan batu. Orang kedua jadi rahib di Syam tu, Salman Al-Farisi kata, aku tak pernah jumpa orang tak solat 5 waktu baik macam dia. Tak pernah jumpa orang tak solat 5 waktu baik macam tu. Maksudnya kalau ikutkan pada apa yang Salman cakap, sepatutnya orang solat 5 waktu baiklah. Sebab orang tu dia tahu untuk jaga tindak tanduk dia kerana dia rasa telah perhatikan dia. Tapi orang ni tak solat tapi dia baik, Salman kata. Lalu Salman duduk dengan dia. Sampailah dia nak dekat-dekat mati. Rahib tu nak mati. Salman kata dengan dia, tuan, saya datang daripada Parsi. Datang jumpa tuan kat sini. Sekarang tuan nak mati, saya nak duduk dengan siapa lagi? Kawan dia kata, ada tak orang macam tuan lagi? Dia kata, ada. Dekat mana? Pergi Nasibain, pergi patah balik ke arah Iraq. Dia patah balik ke Iraq, dia patah balik ke sini 3-4 kali. Yang sini pula dia duduk dengan rahib kedua. Dia kata, baik juga macam rahib pertama. Duduk beribadat. Dia pun rahib tu nak mati. Dia tanya pula rahib tu, tuan, saya sekarang ni, tuan nak mati. Saya dulu daripada Parsi, datang ke Syam, sekarang ke Nasibain. Tuan nak mati, saya nak pergi mana lagi? Dia kata, ada Mausil, pergi pula Mausil. Dia pergi, pindah randah tu. Sampai last sekali, rahib terakhir kata, tak ada dah orang macam kami. Sekarang, cuma sekarang dah sampai Nabi akhir zaman punya masa. Engkau pergilah pada tempat 2 batu hitam. Madinah lah, digambarkan pada dia Madinah. Kau pergi tempat ni, nanti Nabi akhir zaman akan datang ke situ. So, Salman Al-Farisi dia kumpul duit untuk dia bayar kafilah Arab yang pergi ke Madinah. Bawa dia ke sana. Dia tinggal kat Syam ketika tu. Jadi dalam perjalanan, kafilah Arab tersebut jual dia. Dia kena jual. Salman kena jual. Dia kena jual, dibeli oleh seorang Yahudi. Yahudi tu beli, letak dia dekat rumah anak saudara dia dekat Madinah. Ketika sampai dekat situ, Salman kata, inilah tempat yang aku nak datang. Tapi dia tunggu sampai Nabi datang. Pada hari Nabi sampai ke Madinah, tuan dia dengan anak saudara dia berbual di atas pokok tamar. Dia dengar diorang bersimbang kat bawah. Oh, diorang kata, celakalah. Apa dia sebut nama mak kepada Aus dan Khazraj. Dia bawa dan Nabi datang ke Madinah ni. Jadi yang diorang kata tengah sembang tu kan, dia ke dia? Dia turun bawah kan? Betul ke sampai dah? Tuan terlempang ni sama Farisi. Dia excited pasal Nabi datang dah. Diorang bersimbang pasal Nabi Muhammad. Dia duduk atas pokok, dia terjun di bawah. Nak dengar betul ke tidak. Lepas tu dia pun tunggu. Dia tunggu Nabi SAW sampai. Jadi satu kali tu, Nabi pergi berdekatan dengan tempat dia, kebun dia bekerja. Lalu Nabi urus, apa dia kata, Nabi SAW datang situ. Dia pun datang bawa makanan. Dia jumpa Nabi, dia kata, aku dengar korang ni orang baik sebagainya, ni aku ada makanan, aku sedekah. So Nabi kata dengan para sahabat, makan. Nabi tak makan sikit pun. Dia kata, satu. Nah, ini satu. Ini tanda yang rahib-rahib ni, dia yang dijumpa tu ajar dia. Ni satu tanda. Lepas tu dia datang hari kedua, bawa makanan lagi. Ini hadiah. Nabi ambil makan dan Nabi suruh para sahabat makan. Dia kata, dua.
Yang ketiga dia cari tu dekat belakang Nabi. Dia ada macam daging timbul di antara dua bahu Nabi SAW dan tengah tu. Daging yang timbul tu besar macam burung pati. Geng-geng ni kata kota menubuah lah. Ada geng-geng tu lukis lah, buat gambar raja, tak ada. Dia daging je timbul. So Salman Farisi duduk intai-intai nak tengok. Kemudian Nabi perasan kan, Nabi tengah uruskan jenazah seorang sahabat yang tengah meninggal. So Nabi jatuhkan baju Nabi, dia nampak. Dia nampak-nampak, dia peluk Nabi. Okay, dia masuk Islam. Dia ceritakan macam mana perjalanan dia untuk sampai ke Madinah, sampai dapat jumpa Nabi. Tapi dia tak dapat datang serta i perang Badar atau perang Uhud. Sebab ketika itu dia masih hamba. Sebab dia masih terikat dengan tuan dia. Tapi lepas tu perang Ahzab dia dapat keluar sebab dia dibebaskan. Pembebasan dia adalah tuan dia kata, kau nak bebas boleh, tapi kau kena tanam pokok tamar sekian-sekian banyak. Nabi panggil para sahabat minta supaya bantu Salman dapatkan pokok banyak tu. Nabi tanam pokok-pokok berkenaan dan nakkan emas berat sekian-sekian, Nabi bayarkan. Jadi bila kita tengok macam tu, bila tuan dia tawarkan, engkau bayar aku sekian, engkau bebas. Nah, ini dipanggil mukatabah. Hamba macam ni dipanggil hamba mukatabah. Hamba yang diberikan peluang oleh tuan dia untuk bebas dengan bayaran. Yang tadi tu mudabbar tadi, bebas kalau tuan mati. Yang ini bebas dengan bayaran. Sedangkan Islam memang kita kata benda ni, memang hamba tadi dia kena bayar. Dan tempoh dia diberikan oleh tuan dia lah. Berapa tahun ke, berapa bulan ke, dia akan bagi tempoh untuk hamba ni bayar apa yang diminta. Okay. Maka mukatab dengan fathah, mukatab, dia adalah hamba yang digantung pembebasannya dengan harta yang dibayar olehnya kepada tuan dia. Dia bayar aja, dia bebas. Okay. Dan mukatib ialah orang yang terjadi daripadanya mukatabah tersebut, itu tuan dia tu. Dia panggil mukatib. Dan dinamakan juga kitabah. Kerana tuan tu tadi akan menulis di antara dia dengan hamba dia perjanjian secara tulisan dengan apa mereka sepakati. Ini memang benda ni kena buat. Kalau kata kita pun dalam kampung ke dalam mana, apa-apa perjanjian, tulislah. Saya kata, tahu kadang orang malas nak tulis. Kawan pinjam duit ke, tulislah. Tulis. Nanti kan mulalah lupalah, tak ingatlah, tulis. Sebab Allah ajar kita dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 282, ayat paling panjang dalam Quran. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, bila kamu berhutang dengan satu hutang untuk kamu bayar pada sampai tempoh tertentu, faktubuh, tulislah ia. Tulislah ia. Belajar tulis. Bila dia berjanjian macam ni, biasa tuan kata aku bebas kau, doakan tentang ada-ada perjanjian. So hamba tadi pegang satu salinan, tuan pegang satu salinan. Nah, itu penting eh. Jadi sebab tu dipanggil mukatabah. Tuan tu akan tulis berapa yang dia nak. Dia kan cakap mulut kan boleh lupa. Saya ingat benda-benda cakap mulut ni, ada sekali tu student saya dicerita, orang catering, catering hari perkahwinan. Dia main cerita. Nak apa? Dia ikut congak. Tiba-tiba dia lupa hari perkahwinan tu. Dia tak hantar lauk kepada rumah pengantin. Pengantin tunggu kan, rumah pengantin tu tunggu tak tahu nak buat apa. Diorang pergi, adik-beradik diorang berpecah, pergi kedai mamak beli lauk semua sekali apa yang ada. Bawa balik rumah. Dia tak tulis. Buat kerja tak tulis. Dia cakap mulut je, okey. Tarik. Dia okey, dia tahu, habis. Lepas tu petang, orang dah balik pun dia hantar nasi. Jadi tuan akak ni cakap dengan saya, macam mana ustaz? Saya kena bayar ke tidak? Saya tak ada satu sen akak kena bayar, dia kata. Tapi silap akak satu benda jugalah, akak tak tulis. Dia tak ada salinan tulisan, akak pun tak ada salinan tulisan. Betul? Saya kata, tak ada. Dia pun tak minta orang tu tulis. Orang tu congak-congak, apa? Yuk dongak-dongak mata, pejam-pejam-pejam. Jangan buat macam tu. Tolong tulis. Pasal dengan tulisan tadi kita tahu apa benda kita minta. Kalau benda tu tak betul macam deskripsi, oh, kita boleh cakap. Sebab tu jangan buat benda tu sambil lewa.
bab berkenaan kontrak ke, bina bangun, bina rumah ke dan sebagainya, tolonglah tulis. Jangan cakap mulut je. Cuak-cuak mulut ni boleh masalah. Lepas tu, ditulis tu adalah di antara ajaran yang Allah Ta'ala ajar kita, agar kita tidak bergaduh pada masa akan datang. So kita tahu, oh memang betul kita janji dengan dia. So kita pun tahan diri kita daripada marah. Kalau tidak, kita akan melawan. Dah tulis nampak dalam tangan kita, cakap apa lagi? Ini penting, eh? Saya ingat sekali dulu lah. Sekali dulu ada. Apa, bila saya order apa? Mi kuetiau. Kuetiau sup perut. Perut apa, eh? Saya kata saya nak perut sekian-sekian. Memang tulis tau. Jadi bila dia datang hantar salah, saya kata salah ni. Eh, mana ada sekian-sekian? Pun saya buka receipt. Oh, okey. Siap-siap. Okay. Saya dah terangkan benda tahu. Dia macam tu. Penting. Ini belajar. Ini dalam amalat benda ni, kena jaga. Hatta kalau adik-beradik pun tulislah. Percaya je kata dia. Jangan cok-congak je. Kecuali kita memang nak bersedekah. Kalau kita memang nak bersedekah, duit kita banyak kan. Orang tu pinjam, dia tak bayar pun tak apa. Ha, congak mulut tak apa. Okey. Tapi kalau sekiranya memang kita akan tuntut balik, nanti kita termangung seseorang, teringat hutang orang kat kita, ha, tak payah. Tolong tulis. Okay? Biar siapa sekalipun. Biar siapa, ustaz-ustaz minta pinjam pun tulis. Jangan tak tulis. Ustaz pun sama. Baik. Hukum mukatabah. Okay, dalil untuk itu. Mukatabah ni adalah harus. Bagi azan tu. Nanti pazan kita sambung sikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik. Ketiga, min ahkam mukatabah. Di antara hukum-hukum mukatabah. Mana hukum hamba yang dibebaskan dengan bayaran pada tuan dia adalah akan bebas seorang hamba lelaki atau hamba perempuan dan menjadi merdeka bila mana dia menunaikan apa disepakati oleh dia dan tuan dia, dengan tuan dia, apa mereka tunaikan, mereka telah bebas. Kerana sabda baginda SAW, al-mukatabu abdun ma baqi alaihi min mukatabatihi dirhamun. Seorang hamba mukatab itu kekal sebagai seorang hamba. Mukatab itu adalah seorang hamba selamanya masih ada ke atas dirinya daripada mukatabah, itu bayaran yang patut dibayar pada tuan dia tadi, walau satu dirham. Walau satu dirham, dia tetap kekal hamba. Kalau dia selesai bayar, barulah selesai. Maka mafhum hadis ini adalah bila mana dia tunaikan apa yang wajib ke atas dirinya, dia tak dikira sebagai hamba lagi. Jadi dia menjadi seorang merdeka dengan penunaian bayaran tersebut. Seterusnya, kedua, tidak akan dibebaskan seorang hamba melainkan apabila dia tunaikan semua bayaran mukatabah dia. Kerana hadis yang kita sebutkan sebentar tadi. Ketiga, wala untuk mukatab. Wala untuk mukatab. Okey, ni di sini, eh. Wala ni nak faham kan? Wala, eh. Dia bila saya kan, bila kita kata nanti kita belajar bab berkenaan dengan tajuk pewarisan harta, ada satu sebab pewarisan harta yang bukan sebab keturunan atau perkahwinan. Dia sebab pewarisan harta tu berlaku nikah, nasab, satu wala. Nikah, kita fahamlah nikah kan, pernikahan, bila orang tu menikah dengan seorang, maka kita panggil apa, mewarisi satu sama lain dengan pernikahan. Nasab kena keturunan, siapa anak siapa, siapa bapa siapa, siapa adik siapa, semua tu akan menyebabkan kewarisan. Dan yang terakhir tu wala. Wala ni adalah keadaan yang berlaku bila, contoh macam kisah, kalau kita ingat macam ni, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibebaskan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar, dibebas oleh Abu Bakar. So Bilal bin Rabah, wala dia kembali pada Abu Bakar. Erti kata lain, kalau Bilal bin Rabah mati tanpa ada waris, orang mewarisi semua harta dia adalah Abu Bakar. Siapa bebaskan seorang hamba, hamba tu ada kaitan dengan dia dari segi pewarisan. Hamba tu tak warisi dia. Hamba dibebas tadi tak warisi dia, tapi dia akan warisi hamba tersebut. Kalau hamba tak ada waris lain, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada apa, pembebas itu akan dapat harta dia. Wala akan berlaku, eh. Baik.
So jadi kalau kita kata kat situ wala ni, dia sebenarnya kembali kepada tuan dia. Apabila dia tunaikan apa yang wajib ke atas diri dia. Kerana sabda baginda SAW, al-wala liman a'taqa. Wala itu bagi siapa yang membebaskan. Kalau tuan tu bebaskan, maka wala tu balik pada dia, bukan pada orang lain. Okay? Dan dia kata, dan juga seterusnya, wala ni dikata digalakkan untuk seorang tuan tu meletakkan atau menggugurkan daripada muka atap dia sedikit daripada harta yang dia tetapkan. Katakan dia dah kata bayar aku 10,000, tapi diturunkan 9,000 ke, diturunkan 8,000 ke, menggugurkan sebahagian daripadanya adalah digalakkan. Okey, daripada harta tadi. Kerana firman Allah Taala dalam Quran surah An-Nur ayat 33, Allah Taala nyatakan wa atuhum mimma lillahi allati atakum, dan berikanlah mereka dari harta Allah yang Allah tak berikan kepada kamu. Berikan hamba mukatab tadi daripada harta Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Jadi memang disuruh atau digalakkan untuk tuan tadi let go banyak daripada, jangan tegas sangat dalam masalah bayaran tadi. Ibnu Abbas berkata dalam ayat ini, maksud dia gugurkanlah dari mereka daripada nilai yang diwajibkan ke atas mereka. Dan tuan itu diberikan pilihan sama ada gugurkan daripada hamba tersebut atau dia nak ambil, ataupun dia serahkan apa hamba tu bagi kat dia, bagi balik pada hamba tersebut. Itu pun boleh. Tiga benda, dia boleh ambil, dia boleh gugurkan, bahkan dia boleh ambil dan beri balik pada hamba tadi. Okey, baik. Seterusnya, dijadikan harta ke atas muka atap tadi dalam bentuk bayaran yang ansuran. Bukan kita minta sekaligus. Mana tuan tu bila dikata bayar aku sekian-sekian banyak, maka tuan tu punya permintaan tadi atau bayaran tadi mestilah bentuk bayaran beransur. Sama ada dua kali ke atau lebih. 12 kali dalam setahun ke, 24 kali ke, atau pulang. Okey? Dia dan mesti dalam bentuk bayaran yang ansuran yang diketahui. Bayaran beransur diketahui, okey. Dan diketahui pada setiap bayaran tadi, setiap tempoh tadi berapa banyak patut dia bagi. Itu semua tu kena maklumkan dan patut ditulis, okey. Dan tidak ada untuk mukatab berkahwin melainkan izin tuannya. Ni hamba yang mukatab ni diberikan, bahkan sebenarnya hamba secara umum. Mana-mana hamba milikan seseorang, dia tak boleh kahwin kecuali dengan izin tuan dia. Kan saya sebut tadi kan, bahkan tuan dia tadi disuruh kahwinkan hamba tadi kalau hamba tu nak kahwin. Hamba tu nak kahwin, tuan tu yang akan cari ikan. Kalau dia nak kahwin, dia kena minta izin tuan dia. Kalau dia kata dia boleh ada duit sendiri, dia nak kahwin, maka dia kena minta izin tuan dia. Kerana sabda baginda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, okay, dan juga At-Tirmidzi, Nabi kata ai ma abdin tazawwaja bi ghairi idni mawalihi fa huwa akhir. Mana-mana hamba yang berkahwin dengan tanpa izin wali-walinya, maka dia seorang penzina. Perkahwinan dia tak sah. Okey. Dan demikian juga dia tak boleh simpan kekasih kecuali dengan izin tuan dia. Kalau tuan dia izinkan untuk dia ada wanita yang dia suka, boleh. Kalau tak boleh. Dia memang hilang hak. Hamba ni dia hilang hak untuk pilihan. Dia bukan maksud dia bukan manusia. Dia masih kena makan, tuan dia kena bagi. Pakai, tuan dia kena bagi. Tapi pilihan untuk buat tindakan kena kembali pada tuan dia. Macam saya kata tadi, dia macam anak kita bawah umur. Macam anak bawah umur. Semua kena minta pada bapa, pada mak. Kalau boleh dapat jalan. Kalau tak boleh, dia terhenti. Okay? Kemudian yang terakhir, harus untuk penjualan muka atap dan kekal bayaran muka atabah tu ke atas diri dia di tangan pembelinya. Contohnya kata orang tu beli dia, katakan tuan dia kata aku bayar, kau bayar aku 100,000, aku lepas dengan kau. Lepas tu ada orang tu beli, maka benda tu kekal berjalan nilai tersebut. Dia boleh ada hak untuk bayar pada pembeli berkenaan. Maka bila dia tunaikan apa yang atas dirinya, maka dia pun terbebas. Kalau dia bayar pada
pembeli tersebut, maka dia bebas automatik dan menjadi walaknya kepada si pembeli tersebut. Okay, kerana sabda baginda SAW kepada Aisyah Rom Anha dalam kisah Barirah. Seorang wanita Barirah ni jumpa Aisyah, minta dibeli dan dibebaskan. Jadi keluarga diorang ketika tu, yang pemilik tu, dia kata dengan Aisyah, kau boleh beli, tapi kami nak dia tetap taat dengan kami. Dia punya walak, kalau dia mati kami dapat harta dia. Jadi Nabi pun dengar benda berkenaan. Okay, Nabi masuk campur sambil berkata pada Aisyah, ishtariha wa atikiha, kau beli Barirah tu, kau bebaskan. Fa innal walak liman ataqa, taat setia atau hubungan walak hamba yang dibebaskan tadi adalah pada siapa bebaskan dia. Engkau beli, engkau bebaskan, engkau yang dapat wala Barirah, bukan tuan yang asal tadi. Sebab tuan yang asal tadi tak nak bebaskan, siapa bebas dia akan dapat. Macam tadi macam Abu Bakar beli Bilal kan, dia kata apa? Dia kata Abu Bakar sayyiduna, Abu Bakar penghulu kita. A'taqa sayyidana, dibebaskan penghulu kita siapa? Bilal bin Rabah. So Bilal bin Rabah punya hubungan dengan Abu Bakar ni agak complicated sikit. Sebab dulu bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu halang Bilal untuk berpindah ke Syam, nak pindah keluar kawasan, ketika itu timbul tajuk ni, tajuk perbahasan tajuk ni. Jadi Bilal kata dengan Abu Bakar, kalau engkau rasa kau miliki aku ke? Kalau kau rasa miliki aku, tunggulah. Kalau tak, kau lepaskan aku. Jangan halang aku nak pindah. So Bilal bin Rabah dia punya kisah, lepas mati Abu Bakar, lepas wafat Rasulullah, dia berhenti azan. Waktu kalau ada orang kata macam dengar azan Bilal tu kelentong. Sebab azan Bilal bin Rabah dia khas untuk Nabi je. Lepas Nabi wafat, dia minta izin pada semua orang, dia tak nak azan. Ni semua dah kita sirah sebut. Dia tak ada di azan. Bilal bin Rabah tidak azan lagi lepas wafatnya Rasulullah SAW. Jadi bila lepas dari tu, dia nak larilah keluar Madinah. Orang tak bagi. Umar lagi tak tahan lagi teruk. Umar tahan, orang kata jangan pindah. Kalau kau pindah, aku nak tanya siapa? Aku nak mesyuarat dengan siapa kalau kau tak ada? Jadi tunggulah, bila Umar mati je, Bilal terus keluar. Tinggalkan Madinah. Ini kisah Bilal bin Rabah. Tapi cerita tentang Bilal bin Rabah tadi, memang hubungan dia dengan Abu Bakar ada hubungan walak. Sebab Abu Bakar yang bebaskan dia. Abu Bakar yang bebaskan Bilal bin Rabah. Jadi hubungan pembebasan tadi, siapa yang membebaskan hamba tersebut. Okay? Alhamdulillah. So itulah keseluruhan hukum-hukum berkaitan masalah perhambaan dalam Islam. Dia berkait sebab ia antara perkara yang berkait dengan kematian seseorang. Kalau kita ada hamba, apa kaitan hamba itu dengan diri kita? Kalau kita mati, adakah dia diwarisi oleh keluarga kita? Okay? Baik. Alhamdulillah kita berhenti situ. So nanti insyaAllah kita akan mula pada bulan yang akan datang berkenaan dengan kitab faraid, babul faraid. Kita akan belajar faraid dan mawaris, urusan harta. Kita akan belajar berkenaan dengan tajuk faraid ini insyaAllah secara ini. Dan saya akan bagi dalam minggu depan ke nota untuk pihak kita di perlis ni, buat macam mana lah, nak print ke dan sebagainya. InsyaAllah kita akan ambil secara serius belajar faraid insyaAllah. Okay? InsyaAllah bulan depan kita mula. So, kita dah habis kitab muamalat, jual beli dah habis kitab faraid ni yang sebenarnya. Cuma sebelum faraid tadi, dia kedepankan wasiat. Okay, apa yang patut seorang tu buat ketika kematian, tindakan orang yang nak mati, wasiat dan juga pembebasan hamba. So yang keempat ni boleh masuk pada faraid. Baik. So insyaAllah nanti bulan depan kita masuk tajuk ni. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.